Polres Metro Jakarta Utara salurkan bantuan kemanusiaan yang digalang oleh organisasi Aksi Solidaritas Era Indonesia Maju atau OASE kepada dua rumah sakit umum daerah Tugu Koja dan Tanjung Priuk. Bantuan yang diberikan berupa makan siang untuk para tim medis yang tetap bekerja selama masa pandemi COVID-19. Diharapkan bantuan makanan ini dapat meringankan beban tim medis yang bekerja melawan COVID-19 tanpa kenal lelah. Kami dari RSUD Tugu Koja mengucapkan terima kasih kepada OASE Kabinet Indonesia Maju atas bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada kami. Bersama kita bisa. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.